Kok gue laki-laki? Kok gue cewek sih? Gue kan laki-laki, Pak. Karakter gue laki-laki, boy. Okay. Mana-mana? Hantunya mana, Pak? Gajah dulu, guys. Aja dulu, guys. Aja dulu, guys. Tenang saja, kita punya senjata, boy, ya. Ih, enggak ada petunjuk, loh. Astagfirullahalazim. Nice. Gila. Hey yo, what's up guys, and welcome back again to my channel. So guys, kali ini gue bakal main game Minecraft, tapi beda dari Minecraft lainnya. Jadi kali ini gue tuh main Minecraft, dan ini tuh Minecraft horror atau gimana guys ya. Soalnya kita tuh gue tuh nemu peta di Minecraft map, dan disitu gue coba cari-cari, dan ternyata banyak banget peta-peta genre horror guys. Dan gue tuh sebenarnya penakut guys, tapi suka menantang diri. Jadi kali ini gue bakal coba mainin map horror ini, dan mari kita rasakan, lihat sama-sama guys, apakah sehoror seperti yang gue kira guys ya. Gue sih nggak tahu, tapi mari kita coba ya, soalnya ini pertama kali buat gue guys. Oke, by the way guys, sebelum kita lanjut nonton video ini, kalian guys jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini, like videonya, dan juga komentar di bawah guys ya, apakah kalian berharap pengen part berikutnya guys, atau ada ide-ide game-game seru lainnya guys. Mungkin cobain map inilah, map itulah. Kalian bisa tinggalin aja di kolom komentar guys ya. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke game. Oke guys, sekarang gua udah di game. Ya, FPS sih ya not bad ya. Karena ini ada resource pack tersendiri guys ya. Oke guys, jadi di sini ada pesan. Oke, selamat datang guys. Terima kasih sudah memilih peta memainkan peta saya. Aku bekerja keras. Aku bekerja really hard, sangat keras untuk peta ini, dan aku harap kamu akan suka ya. I hope you enjoy. Oke, selamat menikmati map oleh Kasar guys ya. Namanya Kasar yang buat peta. Ini settingannya kita sesuaikan adventure mode. Jadi gue udah adventure ya. Terus rendernya 10 udah. Sound 50 sampai 100, gua 100 boy ya biar mantap ya. Musik matiin. Terus pencahayaan 100 dan peaceful ya. Oke, udah peaceful ya. Terus berikutnya di sini ada start, make sure you have the right resource pack. Udah. Press when you have red door setting. Optifine in necessary. Oke, udah. Mudah dah. Ya udah kalau gitu kita langsung gaskan aja guys ya. Ada suara kayak pintu ya. Kenapa suara pintu? Kenapa ini, boy? Oke, gambar hujan. FPS-nya jalan, guys, tapi gambar payung hujan ya. Oke, hilang, guys. Oke. Jadi ada lukisan gitu kayak apa ya? Ini bisa gerak, guys, tapi kayak intro gitu ya, intro gitu, trailer, guys ya. Opening ya lebih tepatnya. Oke, furniture-nya lengkap juga ya. Nice, resource pack. Mendidih, guys. Aku bisa gerakin loh. Oh, bisa klik juga, guys. Ada radionya, ada ininya, ada apa namanya ini, guys ya? Aku nggak tahu, kayak yang ini ya, kayak biola gede gitu ya. Tapi nggak tahu namanya apa, guys. New Me. Oke, nama petanya adalah New Me, guys ya. Dan ini tuh map horror, guys. So, prepare yourself. Oh, the water is boiling. Nama gue asli. I'll go turn it off. Oke. Okay. Apa ini? Coca-Cola? Kenapa langsung ada? Ih, apa itu, boy? Wah, kaget aku, Pak. Kukira apa? Oh, gua otomatis. Gua kaget, gua merinding, Pak. Kenapa gerak sendiri? Last bot. And I'm done. Minum, boy. Ini apa nih, remote, guys? Welcome to my role. Ya, kayak si karakternya si Five Valorant. Apa nih, boy? Bisa interaksi. Oke. Okay. All but reliable. Udah tua, tapi reliable nggak tahu sih, been through a lot. Dia udah banyak pengalamannya dilewati, guys ya. Udah banyak hal yang dia lalui, coy.
Mejanya keren banget coy, sofa. Ayo, nggak bisa naik duduk pak, nggak bisa naik duduk guys. Eh, apa lagi nih? Eh, apa nih? Oh ini. Oh itu bunyi ketika bunyi guys. Iya kan? Kita lihat nih. Oh, performa pertama aku. It can be described with words. Oh, tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata ya. Itu doang. Enggak ada lain. Apa lagi, boy? Ada apa nih, guys? Ada speaker bisa nyalain enggak? Tolong, hantunya mana? Jump scare-nya mana? Ah, tisu, guys. Eh. What? Box to bedroom. Otomatis masalahnya, guys. Aku terkejut gitu, coy. Kenapa? Ini kayak bergerak sendiri gitu, otomatis. Ayo bawa tempat tidur, simpan di sini. Ini ya. Ini apa kayak hantu kecil aja, coy. Apa itu, boy? Apa ini, coy? Wow, I can forgot. Kok gue laki-laki? Kok gue cewek sih? Gue kan laki-laki, pak. Karakter gue laki-laki, boy. Oke. Tidur ya. Oke, selesai. Semuanya sudah di tempatnya. Good that I took this photo. Even I forgot. Teleponnya mana, boys? Teleponnya mana, boys? Ini dia. Is this? Where is the telephone? Where? Please help me. Oh! Teleponnya di PC, pak. Oh, langsung duduk, guys. Seperti yang aku duga. Hey, Josh. What are you doing? Oh, ya, nelpon si Josh, ya. Aku sedih. Why? Apa yang terjadi, gitu? We haven't seen each other for... Oh! Udah 2 tahun gak ketemu, guys. Baru 2 hari. Oh my God, lebih banget si Josh ini, guys, ya. Itu udah terasa bertahun-tahun, ya. Josh, you know you can come to my house at any time, right? Kamu bisa datang ke rumah kapan saja. Dia itu mau memberitahu kita sesuatu, guys. Tapi katanya bukan ide yang bagus. I just don't want to worry you. Aku cuma tidak ingin membuatmu khawatir. Mau finish project tadi. Dia itu mencari sesuatu tentang apartemenku gitu, guys. Apartemenku ini berhantu, guys. But one night, suatu malam mereka dibunuh, guys. Semua dari mereka. Dan dari itu semua tetangganya tidak mendengar apapun, ya. Tidak mendengarkan suara teriak, suara berjalan. The body of the valley were arranged in a triangle. Oh, tubuhnya itu dibentuk menjadi segitiga dengan kepala mereka di tengah. Oh, kayak gini, guys, ya. Bertiga, ya. Bertiga kayak gini. Kepalanya di tengah nih. But mostly because suara-suara aneh yang datang dari ventilasi atau object that start to move on their own. Oh, dan benda-benda yang bergerak sendiri. It's likely that family goes home this apartment. They cannot be stopped. Okay, hantu-hantu dari keluarga itu menghantui tempat ini, ya. That's why I wanted to. No, just be careful there. Wow, that gave me itu membuatku merinding. Sorry, I didn't want to scare you. Just if anything weird happened, call me. Ente salah, boy. Sebelum gue pindah harusnya dicari dulu, boy. Kasian lo, aku aja merinding bacanya. Yeah, I'll do it. Okay, I won't bother you anymore. I need to go to the shop because I already have nothing in my fridge. Okay, mau pergi belanja dia, ya. Kulkasnya udah kosong, guys. So have a nice day. Okay, kita juga mau pergi belanja, guys, ya. Yeah, you too. Bye bye. Ada yang ex, aku tidak menyangka itu, ya. Wedding anyway. Iya, kenapa nggak ada yang memberitahu gue gitu? Oke, tenang aja, kita nggak bakal ada, ya, selama mental kita kuat. Wait a second, kenapa lagi? Iya. Kita menyimpan sebuah gelas di sini. Kagak, nggak ada, boy. Aku nggak nyimpan. Aku tadi nggak ngambil. Serius. Gelasnya aku simpan di situ, boh hilang, ya. Mantap. Good morning. Worker, halo. What's up? Aku ingin membeli sesuatu. Well, let's see. Where are the eggs? Oh, jalannya manja banget, boy. Telurku mana, boy? Ada orang. Halo. Telurku di mana, boy? Oh, they are here. Mana?
Oh, figures, boshi, make tudo mondani hogi menia sido. I don't understand. Yeah, me too. I don't understand. I'm sorry. I'm from Hungary. I just wanted to ask, what time is it? Because the battery in my phone just died. Oh, itu HP. HP guys. HP tahun berapa itu, boy? Oke, sekarang jam 3 ya, setengah 4 guys ya, sore. Oke, thank you very much and have a nice day. Oke, jadi kita itu udah punya semua yang kita butuhkan, guys. Oh, dia mau buat perayaannya. One beer ya, ini birnya, guys. Oh, ada di kulkas katanya. Wah, menghilang, boy. Wah, menghilang semua, guys. Kenapa mereka langsung menghilang, Pak? Mana? Hantunya mana, Pak? Gajah dulu, guys. Tenang saja, kita punya senjata, boy, ya. Selama aku punya pedang diamond dengan enchanter mantap, ada shard. Apa ini? Oh my god. What was that? Oh, kita harus jalan kali ya. Yoj. Ya, meskipun ya tetap ya membuat bulu kuduku merinding, guys ya. Kita mau kemana? Lari. Aku tak tahu mau kemana. What was that? Oh my god, you shock me, boy. Merinding aku, guys. Kenapa ini jatuh, Pak? Kupukul gua ya. merinding aku, cok, serius. Mana lagi? Siapa lagi yang mau jatuh? Jatuh lagi dong. Buat aku terkejut dengan suara-suaranya. Aku mau keluar, Pak. Aku takut, menyerah. Oh my god. Kita mau kemana nih, guys? Lampunya nyalain dong, udah dong pranknya dong, udah pranknya. Pranknya udahan. Kemana kita, coy? Please. Kemana lagi? Aku takut, guys. Kemana lagi kita, coy? Enggak ada petunjuk loh. Astagfirullahalazim. Nice. Oh my god. Aku cuma bercanda-canda loh. Aku cuma bercanda, guys. Worker. Udah, ini malam loh, guys. Serius. Tapi jumpscare-nya nice banget loh. Nih, guys. Udah jam 2 ya. Oke, guys. Udah 20 menit aku mainnya. Aku cuma iseng-iseng nyobain map horror dan ternyata jumpscare-nya terasa ya. Gue jujur, gue tadi teriak seluruh kepalaku itu kayak merinding, guys. Bulu kuduk merinding dan juga gue sih nggak mau terlalu lama, guys. Makanya kita 20 menit aja udah ya. Udah ya. Yang penting udah kerasa horornya ya. Udah ada cerita-ceritanya gitu, guys ya. Oh my god. Lain kali gue nggak mau, Pak, buat main beginian. Oke, guys, untuk kali ini cukup sampai di sini aja, guys. Buat kalian, guys, yang ada ide-ide, buat kalian, guys, yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian agar channel semakin ramai dan tentunya saya semakin semangat untuk buat konten setiap harinya, guys. Dan juga jika kalian, guys, ada ide-ide yang menarik, mungkin nyobain parkour-parkour yang unik atau puzzle-puzzle, guys. Mungkin bisa langsung tinggalkan di kolom komentar aja. Kalian bisa kasih gua linknya atau mungkin bisa chat gua di Discord aja langsung, guys ya. Karena kadang kalau kita itu di komen itu kalau nge-share link itu nggak kelihatan, coy. Jadi kan bisa komen aja dulu, nanti gua respon. Apakah emang seru, nanti tinggal kirim linknya ke gua aja, guys. Dan juga untuk mahoro kayaknya gua nggak tahu ya bakal gua lanjut atau gimana. Mungkin gue coba recordingnya siang aja, guys, atau sore. Atau enggak terlalu malam, guys, ya. Kadang kalau jam segini itu feelingnya terasa, soalnya sunyi banget, guys. Di tempat gue cuma suara kipas doang. Gue jujur, gue terkejut, guys. Dan it's so shock me, guys, ya. Gue shock banget tadi. Gue tadi mau bercanda-bercanda, ternyata malah di jump scare, guys, ya. Ya udah, untuk kalian cukup sampai di sini aja. Jangan lupa, guys, comment, like, and subscribe, guys. Kalau gitu, bye-bye.